Sebelum memulai videonya, Zona PSM Makassar ingin mengajak kepada seluruh Temaxman sejati dan pecinta PSM Makassar di seluruh Indonesia untuk mendukung PSM Makassar dengan membeli jersey ori PSM Makassar di keranjangbelanja.co.id. Ayo dukung tim kesayangan kamu dengan membeli produk orinya. Jika mereka mampu menang di pertandingan kali ini, maka Thomas Sultan dan Messi Doro. Dan ini dia line up juga yang di pekan terakhir mampu mencatat satu gol ketika ditahan oleh Dewa 1-1. Ada Yance, ada Rizky, Akbar, dan Arfan. Ini menjadi tidak mudah ya, Supriyono. Dan ya, juga pemirsa di rumah, kita akan lihat sudah bersiap juga Yuran Fernandes melakukan. Tonton bola lagi pemirsa, kita lihat Arfan kali ini. Baik sekali. Zaki Asraf tadi terlepas. Messi Doro kali ini. Messi Doro, skillnya tadi yang diperlihatkan baik sekali. Tadi sayang sekali, Van Johari. Oh, berbahaya, Everton. Baik sekali kali sebuah serangan dari PSM Makassar dengan kecepatan. Kita lihat. Oleh Yance Sayuri. Sebenarnya dari Yakub Sayuri yang kemarin terpilih. Bisa mengimbangi performa dari Asnawi. Memang masih belum fit ya kemarin. Betul. Melihat kebugaran memang menjadi. Messi Doro kali ini kuasai bola. Balik lagi kepada Sultan. Diganggu dari belakang tadi. Itu dia, baik sekali. Kita lihat, gagal. Sebuah pressing yang sangat baik, langsung dipersempit tadi ruang Rio. Balik lagi kita lihat, pemirsa. Everton terlepas lagi, selalu melakukan pressing ketat dari Andri Ibo dan oleh wasit tadi. Iya, yang sangat ideal. Arpan sudah dilakukan. Begitu sempit tadi dari Everton. Ini dia. Dia mencoba dengan melakukan flick header ya. Iya. Kenzo Nambu kepada Rizky Eka tadi, Andri Ibo, sundulan yang masih bisa didapatkan tadi oleh Everton. Arpan kali ini, masih Arpan, kita lihat mencoba bagi bola pendek saja ke sebelah kanan, ada Yance Sayuri. Everton kali ini, masih Everton masuk ke dalam dia, itu body charge. Pas dari dilepaskan oleh Rio Matsumura, kembali PSM, umpan yang sangat baik, itu progresif pas tadi pemirsa. Dan sini dia kita lihat lagi, satu kecepatan dari Zaki Azam. Dia untuk mengambil keputusannya, ya, sehingga momentum dia hilang. Balik lagi kita lihat Everton gagalkan lagi bola keluar, lempar ke dalam PSM Makassar. Pertandingan yang sangat menarik ya, Supri, sebenarnya tidak becek pun bisa kepleset katanya. Jadi betul, memang Sintayong maunya seperti itu. Balik lagi kita lihat. Baik sekali tadi umpan. Itu dia terlepas terlalu lama tadi, kita lihat lagi. Umpan yang masih terlalu jauh, coba dikejar, tapi ada Fabiano juga di sana. Fabiano. Kali ini kita lihat, masih Fabiano. Dalam lapangan, inilah fungsi dan tujuan. Iya, salah umpan Messi Doro, pemirsa. Transisi cepat. Coba diperagakan oleh PSM Makassar kali ini. Kita lihat ada kecepatan di sisi kiri kali ini. Terlambat Everton ya. Walaupun Rizky udah berlari. Lakukan running with the ball ya. Tapi ada tanggung jawab dari Samsudin Tahar. Sehingga dia juga mampu merebut upaya dari Samsul dalam mencetak gol ya. Patrobos main ini tinggal bergerak saja, tinggal jadi opsi ya. Iya, dan yang ada julukan atau sebutan third man running ya. Betul. Pergerakan orang ketiga. Nah, dan ini yang berbahaya sekali, bukan yang menguasai bola seperti tadi. Kita lihat dulu Everton. Lolos sekali ini pemirsa, berbahaya. Masih Everton, sikat. Lepas. Masih ada Zaki. Peluang yang baik ya. Kita lihat dari ini Everton dia mampu melewati Andri Ibo. Umpan yang sangat baik, mendatar, menyusut. Dan Sananta. Iya, betul. Yang sewaktu-waktu bisa diturunkan. Rio. Iya. Alfat Fatir nggak mampu untuk bisa memberikan umpan kepada Samsul ya. Sangat-sangat disayangkan. Iya, kalau maksudnya pun tadi tendangan langsung, tapi terlalu lemah juga. Saya pikir sementara itu ada pelanggaran. Nutmeg. Iya, tarikan tadi dari Andri Ibo. Berhasil dikolongin tadi. Iya. Dan ada tarikan juga dari Andri Ibu. 1-0 atas tuan rumah Persis Solo. Bertanjung dari umpan jauh ke depan, kita lihat. Berbahaya! Gol! PSM, umpan lambung dilepaskan. Kenzo terlepas dari pengawalan. Kemudian, kita lihat tinggal beberapa pemain dari Persis Solo begitu fokus sama kedudukan. Menjadi 1-1. Iya, sontekannya. Dia pemain Persis hanya ball watching. Tidak melihat. Tahar, maju dia. Safudin Tahar kirimkan sebuah umpan. Everton tadi. Tapi agak sedikit memaksakan juga ya, Supriya. Karena posisi badan mungkin tidak terlalu menguntungkan untuk melakukan sebuah sundulan langsung ke gawang. Dan cukup terlanjur naik tadi. Dan
Selesai sudah pertandingan babak yang pertama. Dia melakukan crossing, dia terlambat. Iya, antisipasi yang tepat dari Reza ya, dia keluar dari sarangnya ya. Ini pemain kelahiran Pare-Pare Sulawesi Selatan. Iya. Ya, tidak bisa bagi Indonesia serangan kali ini. Everton membuka ruang. Ya, masih Everton sudah dari Rizky Eka sebelah kiri. Ini dia Rizky Eka. Balik lagi pada Everton. Harus cepat Everton. Dan sebuah pelan. Kenzo Nambu ini bolak-balik, ini jual beli serangannya banyak banget. Iya, counter terjadi. Iya, Everton lagi. Everton kirimkan umpan, tidak sampai, bisa diintersep lagi oleh. Itu dia ya, pemirsa ya. Sedikit highlight saja informasi. Baik, kita lihat Akbar Tanjung kirimkan bola lagi jauh ke depan. Berbahaya kali ini Everton. Holding the ball yang sangat baik. Masih Everton. Oh, ganggu oleh Mesidoro. Everton kali ini kita lihat Rizky Eka. Dihalau lagi. Akbar Tanjung dari PSM Makassar. Everton. Masih Everton. Ya, Arpan kali ini kuasai bola. Arpan. Dan juga Donald gantikan Everton. Ini Everton mungkin digantikan Donald bisa ya. Akbar Tanjung. Oh, Everton ya. Ya, Everton diganti. Terima kasih sudah menonton berita terupdate di channel Zona PSM Makassar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe lalu ikuti juga giveaway-nya. Sampai ketemu lagi di video terbaru berikutnya.